Padahal itu enggaknya harusnya bisa nge-counter Wulin deh. Kan S-nya bisa gua ini, Pak. Aduh, enggak kena lagi. What? Tinggal saya. Loh, tidak kena, guys. Tapi sumpah enak ya. Gue serba salah sih. Serba salah ngomongin hero ya. Bagus apa kagak ya kira-kira? Enak banget buat tangkap di udara. Lawan-lawan hero terbang tuh seenggaknya range juga ya. Waduh, pertimbangan berat sih. Melawan hero unik, gua kepencet gas gitu. Kalau ini kan ke counter dong. Saya hero defend depan belakang ya. Aduh, gue masih kena lagi. Oke. Lah, gue gak akan defend. Gak takut sama sekali ya. Pipa. Karena gak pernah kena gua yang bagian itu. Oke. Rasa upi sini. Buset. Gua kill. Aduh.
Gak ada celah lagi sih lo mau lawan Wulin kek buat ngelawan Midnight. Apa sih paling Jin Sashimu yang hero-hero nyepam depan belakang kayak apalagi? Uriel? Ya, yeah, Uriel. What? Aduh. Pasin itu loh susah banget ya. Duh, langsung Zeus ya. Oh deh. Sumpah gue jadi bingung gini. Bikin bingung pak. Oke. Gak bisa ya. Emang gak bakal sempet ya. Kenapa gue ngecharge di udara? Ya jelas ketembak lah ya. Balik lagi ke coba apa yang swap ya. Cuman buat ngisi, lanjut Red Hood, Wan Wang lagi, terus Stranger lagi. Oke. Kenapa kalau pakai kuhulin tuh gitu ya? Eh kok kuhulin lagi apa kuhulin? Lah gimana sih? Shit! Lagi. Agak kita duh batal tadi kesempatan ya. Bego gue. Ya salah nge-defend pak. Aduh gagal lihat lah. Trishan. Oke, tadi miss di bagian swapnya. Oke, coba lagi. Standar. Mending ST Yukime tadi. Bagus bagus. Yang coba swap ya. Kayak
kayak jatuhnya kalau ngambil Wulin tapi apa ya? Eh kok ngambil Wulin sih? Ngambil Stranger tuh pakainya ya cuman buat nambahin doang kan. Kalau ngomongin hero buat buat faction juga udah nggak bisa ya. Ngisi gauknya harus bad apa harus ngekit. Gimana caranya di main tim kalau ngandelin yang lasernya itu tapi harus ngekit gitu. Shit. Gue suka ya, gue kayak gak, emang gak bakat pakai Wulin tapi malas untuk menyerah. Gue masih pengen niatin dulu. Selamat kayak masih hitungannya mah pasti kena juga gitu. Stranger mah kayaknya nge-counter Wulin sih memang. Kan pasti kena juga ya. Nge-counter hero-hero di udara ya. Makin berat pertimbangan saya mengenai hero ini ya.